Assalamualaikum Ayah Bunda. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Butari di Bintang Hebat. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan diberikan keberkahan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Benda apa ini? Iya benar, ini penggaris. Jadi Ayah Bunda tolong ya siapkan penggaris untuk anak-anaknya. Okay. Anak-anak, sekarang kita belajar untuk mengukur dengan menggunakan penggaris. Setiap penggaris ini akan diakhiri dengan kata sentimeter. Itu namanya satuan. Satuannya pasti sentimeter. Karena ini jaraknya seperti ini, ini sentimeter lah. 0 ke 1 itu 1 sentimeter. 1 ke 2 juga 1 sentimeter. Sentimeter gimana tulisannya? Biasanya disingkat dengan seperti ini anak-anak. Huruf ini CM. Nah, nanti anak-anak akan belajar lebih banyak lagi tentang sentimeter ini di SD. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar mengukur ya. Yang pertama, disiapkan dulu bukunya. Ayo, bukunya atau kertas apapun. Nah, ini Bu Guru juga punya kertas nih, kita buat di sini ya. Nah, ini lembar kerjanya Bu Guru. Ayah Bunda, tolong dibantu anak-anak untuk menyiapkan penggaris dan buku. Nah, benda pertama, anak-anak boleh pakai benda apa aja. Sekarang Butari contohkan pakai ini. Apa ini? Spidol, bener. Spidolnya ini berapa senti ya kira-kira ya. Ukurnya, cara mengukurnya mulai dari 0. Nah, mulai dari ujung sini ke sampai belakang sendiri sampai mana ini ya? 0 tek 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 tek. Sampai mana ini, angka berapa ini yang terakhir? Angka berapa? Berapa? Ayo ini. 5 15, iya 15 cm berarti spidol. Coba kita gambar spidol ya. Spidol gambarnya panjang. Nah, ini tutupnya. Kemudian ini spidol. Spidol berapa tadi? 15, bener 15 cm. Nah, ada tulisan CM-nya. Bisa? Coba kita cari benda lain ya. Butari punya boneka. Boneka kelinci. Kita hitung berapa ya kira-kira ya. Nah, karena bonekanya berdiri, kita juga mengukurnya dengan berdiri. Nah, dari yang paling atas. Nah, di sini. Nih. 0 kan? Mulai dari 0 ya. Nah, mulai dari 0 sampai yang paling bawah kira-kira berapa ya? Di sini sampai yang bawah sendiri. Kita dilurus 0. Oh, di sini anak-anak. Berapa ini ya? Ayo, berapa ini di sini? Berapa? Angka berapa ini? Coba, angka berapa? Ada yang tahu? 1 sama 7? Benar, pintar banget kita gambar boneka. Boneka kelinci. Boneka kelinci berapa? Boneka, kita kasih di tulisan B-O-N-E-K-A. Boneka berapa tadi? 17 cm. Bener. Nah, sekarang kita ganti lagi. Selain boneka, kita ganti apa ya? Butari punya ini. Susu. Butari punya benda namanya susu. Kita hitung berapa sentimeter susu itu. Nah, kita awal dari sini ya, dari 0 ya. 0 sampai berapa ini anak-anak? Ke berapa ini, angka berapa? Angka berapa ini? Ditutupi. Angka berapa? 8, benar. Coba kita gambar susu. Susu kotak. Ini namanya S-U-S-U. Berapa tadi susunya? Susu 8 cm. Lalu Butari juga punya ini yang terakhir. Benda apa ini?
Buku, coba kita hitung buku berapa sentimeter ya. Buku, nah buku kita hitung dari 0 ya. Dari 0 sampai angka berapa ya? Nah, angka yang ini berapa ini? Yang terakhir yang ditulis berapa? 2 sama 0 berapa? Bener, 20. Buku, kita di sini gambar bukunya. Buku ditulis di B, U, K, U. Berapa? 20 cm. Nah, anak-anak sudah bisa berhitung? Anak-anak sudah bisa menghitung panjang dengan penggaris? Bisa? Bisa dong. Nanti tugasnya anak-anak di rumah sambil lihat ini, anak-anak cari benda di sekitarnya, apapun itu, benda boleh mangkok, boleh gelas, boleh buku gambar, boleh krayon, boleh apapun. Nanti diukur panjangnya berapa sentimeter ya. Jangan lupa setelah angka dikasih tulisan cm atau sentimeter. Ini sentimeter seperti ini. Tadi spidol 15 cm sampai sini. Nah, panjangnya spidol segini ya. Kemudian bonekanya tadi panjangnya berapa? Tingginya. Boneka 17 sampai sini. Nah, kemudian susu kotaknya berapa? 8, cepat sampai sini kecil. Nah, yang terakhir buku tulis berapa tadi? Buku tulis, iya 20 cm. Jadi, yang paling panjang siapa ya di antara ketiga, keempat ini? Yang panjang sendiri siapa? Bener, buku tulis panjang, dicek please. Buku tulisnya paling panjang. Sedangkan yang paling kecil, siapa yang paling kecil banget? 15, 17, 8, siapa? Bener, susu. Susunya paling kecil, kita kasih tanda lingkaran. Nah bisa. Itu tadi anak-anak caranya mengukur dengan menggunakan penggaris. Anak-anak bisa mencoba di rumah. Kalau tidak bisa, anak-anak bisa minta tolong ayah dan ibu agar membantu anak-anak untuk mengukur dengan penggaris. Boleh benda apapun yang ada di rumah, nanti digambar kemudian dikasih berapa sentimeter panjangnya. Oke? Nah, video kita sampai di sini dulu ya. Hari ini kita belajar tentang mengukur. Anak-anak hebat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang belum punya channel YouTube atau kalian yang sudah punya channel YouTube tapi belum monetize, kalian bisa gabung dengan kami di segmen Goroyong ini. Nah, Goroyong ini kita bisa bareng untuk sharing edukasi dan video-video pembelajaran lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Goroyong yuk! Join bersama kami, salam dari Sabang sampai Merauke!